Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana dituliskan dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i yang disahihkan oleh para ulama, kana Rasulullah sallam yubasyiru ashabah. Kata Abu Hurairah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqulu, beliau bersabda, ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Di bulan itu yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu sorga. Wayughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Watughallu fihi syayatin, dan diikat syaitan-syaitan. Fihi laylatun, di dalam bulan itu ada satu malam, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang diharamkan kebaikannya maka telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mendengar hadis ini, kita sebagai seorang muslim harusnya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan kita harus sambut bulan Ramadan ini sebagaimana yang diperintahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kira-kira cara menyambut datangnya bulan Ramadan? Para ulama menjelaskan, untuk menyambut bulan Ramadan yang pertama, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan dengan banyak berdoa, dimulai dari bulan Rajab. Sebagaimana diceritakan di riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Sunni, Rasulullah SAW seringkali berdoa kalau masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini adalah doa yang harus kita panjatkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Yang kedua, tentunya menyambut bulan Ramadan dengan meningkatkan berbagai amal soleh. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang kemuliaan bulan Sya'ban, sebelum datangnya bulan Ramadan, terlebih dahulu kita memasuki di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban diperintahkan oleh Nabi untuk meningkatkan berbagai macam amal soleh, dan ini pada hakikatnya adalah dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kita mulai meningkatkan amal di bulan Sya'ban. Ini sebagai tanda sambutan kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga, saling memaafkan. Karena memang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis, dibuka pintu-pintu sorga pada hari Senin dan pada hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin la yushriku billahi syai'a, dan semua orang-orang yang tidak melakukan kemusyrikan akan diberikan ampunan oleh Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syahna, kecuali seseorang yang masih menyimpan dendam, masih bermusuhan dengan saudaranya. Fayuqalu, maka dikatakan oleh Allah, andiru hadaini hatta yastaliha, tunda ampunanku untuk sampai kepada orang ini sampai mereka berdamai. Oleh karena itu, hadis sahih ini mengingatkan kepada kita, ayo kita sambut bulan yang suci, yang penuh ampunan Allah, dengan saling membersihkan hati, saling menghilangkan permusuhan. Jangan gengsi untuk minta maaf, jangan bakhil untuk memberi maaf, untuk menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan dibuka pintu surga, tapi tidak bagi orang yang masih bermusuhan. Yang keempat, tentunya menyambut bulan Ramadan, mari kita persiapkan ilmu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang baik untuk kita lakukan dan apa yang tidak baik untuk kita lakukan. Ilmu yang harus kita persiapkan banyak-banyak untuk datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai ada amalan yang istimewa karena kita tidak mengerti, kita tinggalkan amalan tersebut. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh rahmat dan berkah, dan dijadikan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.